kita dari mahasiswa pencinta alam Universitas Murah Kudus dalam rangka Hari Bumi. Memperingati Hari Bumi, kita adakan penanaman mangrove di pantai Poijo. Yang ditanam di sini ada sekitar 6.500 bibit mangrove. Penanaman di sini karena jumlah mangrovenya di sini sangat sedikit, jadi kita memilih di sini biar menambah ekosistem mangrove itu sendiri. Kita selaku mahasiswa pencinta alam diri melestarikan alam agar nantinya alam juga ikut menjaga kita. Dan apa yang mereka kerjakan bisa bermanfaat, terus tanaman-tanaman ini bisa bermanfaat bagi kita, bagi alam gitu, khususnya biar lingkungan ini tidak, pantai ini tidak terkikis oleh air laut. Ini kan usaha pencegahan gitu. Kita jaga, insya Allah juga nanti kami dari pemerintahan desa mau mengembangkan untuk inginnya sih untuk daerah wisata mangrovenya agar berdaya guna bagi